أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله dan demikian lagi makruh bagi orang yang berpuasa itu mencium isterinya dan bermain dengan isteri. Makna bermain ialah bergurau dengan isteri dia pada bulan Ramadan waktu siang hari, hukumnya makruh. Jadi walaupun isteri kita tu halal bagi kita, tetapi di siang hari di bulan Ramadan makruh kita cium isteri kita dan bergurau. Makna bermain ialah bergurau, bukan jimak dah. Kalau jimak tu batal puasa. Dan kalau sengaja jimak di bulan Ramadan kena kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Jadi walaupun isteri kita tu halal, makruh kita cium isteri kita ataupun kita bergurau dengan isteri kita di sepanjang siang hari bulan Ramadan. Dan makruh bagi orang yang berpuasa itu membuang darah. Makna buang darah yakni orang panggil dia pergi bekal pada bulan Ramadan siang hari, makruh. Itu makna buang darah, makna berbekam pada bulan Ramadan siang hari, makruh. Malik tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan makruh seorang yang berpuasa itu berlebih-lebih waktu berkoma, ambil air semayah dan memasukkan air ke dalam hidung dengan berlebih-lebih ketika mengambil wuduk, hukumnya makruh. Kata tuan kitab kita ni Syekh Abdul Samad Al-Palambani dalam kitab dia Hidayatul Salikin, bahawa orang yang berpuasa itu makruh. Dia koma berlebih-lebih dan memasukkan air ke dalam hidung berlebihan, makruh. Tapi kalau masuk sehingga telat, batal pula puasa. Faham molek. Misal kata dia koma-koma telat, batal. Adapun kalau tak telat berlebih, itu makruh pada bulan Ramadan. Begitu juga buat masuk air ke dalam hidung, makruh berlebih. Jadi dia sunat sikit ya, masuk seh lalu. Koma pun jangan berat sangat. Sebab ilah dah nikmat puasa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bau busuk mulut orang yang puasa itu terlebih harum daripada kasturi di sisi Allah Taala. Jadi kalau kita puasa, kita gosok gigi lagi, koma banyak, jadi ilahlah bau busuk yang menyebabkan tidak ada nikmat puasa itu. Tu. Karena orang yang puasa, Nabi bagi tahu, walaupun mulut dia busuk,
di sisi manusia, tapi haram di sisi Allah lebih daripada kasturi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu Ramadan ditarim Allahumma salli ala Muhammad. Kesemua sunnah Nabi itu diamal oleh penduduk Tarim. Perkara yang makruh tinggal, apatah lagi perkara yang haram. Contoh lagi benda makruh, kita terah gula boleh Ramadan, makruh. Misal kata kita masuk, bini kita masuk asar, kita pun ambil terah sikit, makruh. Ada orang dia terah nak tahu masing ke mani, makruh boleh Ramadan. Jangan terah. Dan lagi makruh bagi orang yang berpuasa itu bersugi atau gosok gigi kemudian yakni selempah daripada gelincir matahari yakni waktu zuhur. Makruh. Ni sepala ni masuk zuhur dah. Dia nak gosok gigi, makruh. Kalau belum zuhur dah. Paham molek. Lani bila masuk waktu zuhur, makruh gosok gigi. Kalau nak gosok belum zuhur tadi, dia mau mandi ke 12 tadi, boleh gosok gigi. Ah tu, pada mau tanya bubuh ubat gigi tu batal tak puasa? Tak, tak batal. Hok batal mu telek. Ah tu. Bubuh ubat gigi tu mana gosok gigi? Bukan telek. Kecuali mu telek Colgate. Ah tu baru batal. Ah tu. Comonya kena komo. Kalau kita tak komo makruh. Dia rasa ubat gigi tu. Kena wileh. Ada pun orang yang gigi darah. Ada orang dia gigi darah, gosi darah. Ulama kata dia telah air liur dengan darah tu makruh, dimaaf. Karena penyakit. Ada pun kalau gigi dia tak darah, dia telah tu dengan sebab benda lain, itu batalkan puasa. Macam orang nyakit kohok, batuk tu, dia tak boleh telah kohok tu. Dia kena buai. Kalau tidak batal puasa dia. Tu. Itu perkara-perkara yang kita kena tahu mengenai dengan bab puasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi makruh bersugi mengikut pendapat jumhur ulama. Kalau pendapat Imam Nawawi tidak makruh siapa sah. Jadi ulama tarim banyak beramal dengan pendapat Imam Nawawi. Waktu ambo mengaji di tarim, ambo tengok guru ambo Habib Salim Syatiri waktu semaya dia ambil siwak. Jadi artinya pendapat Imam Nawawi tidak makruh walaupun asah. Tapi pendapat jumhur ulama makruh. Kecuali siwak sekat zuhur saja. Contoh lain ni dia mau nak main sunat pas zuhur ni. Tak boleh. Makruh siwak. Nak mayasa makruh siwak bulan Ramadan. Tapi kalau ambil pendapat Imam Nawawi tidak makruh. Supaya pakai minyak wangi ni. Makruh Ramadan tak boleh pakai. Nak mayasa zuhur, nak mayasa. Ada setengah orang dia pakai minyak wangi. Makruh. Bulan Ramadan sehari makruh. Tak usah pakai lah minyak wangi. Allah bang wangi dah di sisi Allah ke puasa. Ni sembuh minyak wangi lagi pakai atas lagi makruh bulan Ramadan sehari. Nah, tapi ada juga ulama kata tak makruh. Tapi jumhurnya makruh. Makruh ni maknanya tak ada pahala. Kalau kita tinggal boleh pahala, itu makna makruh. Bukan haram. Ha,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan makruh orang yang bersugi selepas daripada gelincir matahari. Makna gelincir ni masuk waktu zuhur. Itu makna gelincir matahari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zuhur ni tuan-tuan kalau pacok kayu, pacok kayu tengah padat tu, dia akan lebih sikit bayar. Itu dia panggil gelincir matahari. Menandakan masuk waktu zuhur. Kalau masuk waktu asar, bayar kayu tu sama panjang dengan kayu yang kita pacok. Itu masuk waktu asar. Dunia lah ni tak payah tanda dia, mudah ada je pula ada nombor lah ni. Zuhur pukul sekian. Cuma kau orang moden, kau orang ramai orang malah maya. Telapa moden pakai tak maya. Telapa moden pakai tak mari sejik. Ini yang berlaku di akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi benda makruh waktu puasa ni banyak. Benda makruh. Sehingga ada ulama kata tidur banyak bulan Ramadan makruh. Walaupun tidur orang yang puasa itu boleh pahala, tapi bila tidur terlalu banyak maka hukumnya makruh. Contohnya lepas subuh dia tidur sampai zuhur. Lepas zuhur dia tidur pula sampai asar. Asar dia tidur pula sampai maghrib, itu makruh. Sebab apa makruh? Tidak ada nikmat puasa. Karena puasa itu sebenarnya ialah ya taqarrabu ilallah, mendekatkan diri pada Allah, bukan dekat dengan bata ada. Ni kita puasa dekat dengan bata, bukan dekat Allah Taala. Ha tu. Duduk pondok tu tak saya tidur masjid, bak bodoh. Gi tidur dalam bilik padahal tidur dalam masjid boleh pahala Nabi raya. Tapi dah kita bodoh, tak boleh pahala. Nabi raya tidur dalam masjid ni tidur boleh pahala. Sosok kata duduk dalam masjid, tidur boleh pahala lagi. Ni duduk pondok tu hungar kita duduk dalam bilik, tak tidur dia sejik. Bodoh banyak. Tu. Orang tidur dalam masjid, duduk dalam masjid boleh pahala. Dia disebut dalam satu hadis, siapa dia iktikaf satu saat dalam masjid, Allah jauh satu parit daripada api neraka. Jauh mana satu parit? 500 tahun perjalanan dari kitab Fadilah Amal bagi tahu. Jadi boleh punya puasa dia kau kena duduk sejik banyak. Ni dok dia duduk dia bilik. Allahu akbar. Tak jadi itu dia panggil kalau bodoh dia marah kena tak jadi. Tu dia mana? Ngaji tapi nak amal tu payah. Nak duduk masjid tu payah. Apa tu orang-orang yang ditarik tu amo tengok ditarik kalau bulan Ramadan tak ada tempat orang nak tidur sejik. Semua penuh. Waktu hebatnya orang tarik. Dia cari sejik bulan Ramadhan. Kita tak pergi cari pasal Ramadhan. Nak berderak. Nak kuruh pala puasa kita. Kalau puasa tak ada dah, pergi perhabis pula dah. Tu kita kena beki tu. Supaya puasa kita tu biar jadi gemuk pala. Bukan jadi kuruh dah. Allahu Akbar. Jadi kita kena banyak duduk masjid bulan Ramadhan. Okay, Tino tak apa. Dia duduk rumah dia. Ketina ni dia rumah pahala lebih banyak pada masjid. Nabi SAW bersabda dalam kitab Sahih Bukhari, orang tina kalau boleh semaya di rumah, di dalam rumah lagi lebih afdal. Kecuali di masjid tu ada ilmu fardu ain orang mengaji. Jadi kita orang jatuh ni kena banyak duduk sejid lah. Dia punya lahir kita malah dah punya puasa, kena duduk lama sikit. Allah, Allah, Allah. Hatta orang dakwah hajar duduk sejik, keluar duduk masjid, wakgah, baca taklim. Apa tu? Pasal duduk masjid itu satu amalan sunnah sahabat, sunnah Nabi SAW. Disebut dalam hadis, siapa dia duduk dalam masjid, selama mana dia dalam masjid, melekat doa supaya tu hapus dosa dia. Selama mana dia duduk dalam masjid, melekat doa. Allah maghfirlahu warhamhu. Tak ada adik raya duduk dalam bilik, melekat doa, tak ada. Dia tak ada hadir rakyat muda di rumah melekat doa. Tak ada. Duduk dalam masjid. Allahu Akbar. Barulah kita diami oleh doa melekat. Allahu Rabbi ya Karim.
Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang tetamu mari rumah Nabi, Nabi suruh duduk sejid. Walaupun orang kafir nak ayat berkat masjid, orang kafir boleh masuk masjid, tak ada masalah. Ambogi di Mesir tuan-tuan, di Jamiatul Azhar, orang ngaji Azhar Mesir masyhur. Bahkan ulama Mesir kata, kalau boleh digalak ke orang kafir masuk masjid. Supaya apa? Supaya dia ada rasa suka dengan rumah Allah, satu hari Allah buka dia masuk Islam. Tu. Ni dak suruh Islam pergi melawat ketik toca, suruh pergi melawat baru ni gagal. Suruh pergi melawat tempat pedri Kristian pula dah. Kita nak suruh orang kafir mari ziarah rumah Tuhan. Ma Allah, ni dak dia terbalik. Suruh kita pergi ziarah dia pula dah. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni banyak duduk masjid. Lebih lagi 10 akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 akhir Nabi tak balik, sampai hari raya baru Nabi balik rumah. Ni kita duduk pondok, kau tak boleh duduk sejak kekal-kekal hari masuk bilik, kekal-kekal. Bodoh banyak. Orang duduk masjid boleh pala, kita tak si. Allahu lebih. Bila-bila rakyat berpani bedang masuk bilik pula. Ikutmu. Nak ayat katanya kita tu rugi. Rugi. Allahu akbar. Tu dia makna. Moga kita orang ngaji, dan ngaji tak ada urusan. Kecuali orang ada urusan luar. Tu tak ada arah dia duduk masjid, dia kena kelik, kena pergi situ sini. Mung ada urusan kau apa yang ngaji. Orang ngaji tak ada urusan, kena duduk di masjid. Etika di masjid baru boleh pahala. Ni kita hok tak ada pahala dah, ni kita cari lagi tak sempat pahala pula dah. Rugi banyak. Bulan Ramadan tak sempat duduk dalam masjid, tak ada rugi. Bahkan disebut dalam kitab Fadilah Amal, satu nafas Allah akan satu darjat di dalam syurga. Orang duduk dalam masjid, senapah tu satu darjat dari syurga. Lepas kali dia tidur, contoh Zuhur sampai Asar, berapa nafas dia dari syurga? Tu nak suruh duduk masjid tu bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ni duduk kekah-kekah masuk dari bilik. Padahal ada dari bilik, tidur juga. Pak beza mana tidur dari bilik, tidur masjid. Tidur dari bilik tak boleh pala, tidur masjid boleh pala. Tu atas cerdik masing-masing. Tu dia mana? Masing-masing mengaji, mengaji dah amal lah pula. Lagu mana? Allahu Rabbi ya Karim. Ni tak sih duduk dalam masjid. Dia kita Hikam Ibnu Athaillah, dia kata tanda orang munafik ialah orang tak suka duduk dalam masjid. Tanda orang mukmin, orang yang suka duduk masjid seumpama ikan duduk dalam air. Dia kita Ibnu Athaillah, kita Hikam bagi tahu. Allahu Rabbi ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita kena galakkan keluarga kita biar suka mari masjid, suka duduk masjid bulan Ramadan. Dah bulan lain kita malah dah, bulan puasa ni kena duduk masjid. Allahu akbar. Jangan duduk habis masa ngaderak ngajalan lagi pasal Ramadan jalan. Panah cin tu boleh jalan round kedai 2-3 je. Duduk dalam masjid 10 minit puas dah. Itu menandakan bahawasanya kita tak suka pada rumah Allah. Suka pada tempat lain. Allah, 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 Allah. Jadi bulan Ramadan itu tuan, cari tempat yang berkat, duduk masjid, iktikaf di masjid. Bagaimana orang dakwah? Orang dakwah suka duduk masjid, tidur masjid itu satu ada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat bagi orang puasa itu menyegerakan berbuka, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sah niat puasa yang sunat pada pagi hari sebelum gelincir matahari. Ini puasa sunat. Orang yang puasa sunat, kata tuan kita anak kunci surga, dia niat sebelum Zuhur boleh.
Kedai masuk Zuhur tak sah. Misal kata tuan-tuan nak puasa hari Senin, hari Khamis. Pagi tak makan lagi. Belum Zuhur boleh niat. Saja aku puasa hari ni, hari Isnin kan Allah Ta'ala. Syaratnya belum Zuhur. Kalau dia Zuhur tak boleh niat, tak sah. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah binti Abi Bakar zata yaumin. Pada satu hari Nabi masuk rumah Siti Aisyah. Maka Nabi tanya Siti Aisyah, faqala hal indakum syai? Rumahmu ni ada berapa, hei Aisyah? Qalat la. Siti Aisyah kata tak ada berapa satu ya Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni iza asum, aku nak puasa lah hari ni, dah tak ada gapo satu ke. Qalat wa dakhala alayya yawman akhar fa qala a indakum shay, qultu na'am. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iza aftiru wa in kuntu faradtu as-sawm. Jadi Siti Aisyah kata satu hari Nabi SAW masuk rumah aku, dia tanya aku, ada makan ni berapa ya Aisyah? Siti Aisyah kata tak ada. Bila tak ada, Nabi pun niat puasa. Pada hari yang lain Nabi masuk, Nabi tanya ada berapa ya Aisyah? Ada. Maka Nabi kata aku berbuka jikalau puasa tu tidak wajib atasku. Haa tu, puasa sunat. Berartinya puasa sunat boleh niat sebelum Zuhur. Syaratnya tidak makan dan minum di waktu pagi hari itu. Namun mubahir nasi kabu dah dua buku, patut nak niat. Ramah puasa tabah lah gitu. Jadi puasa tokca. Orang tokca ni dia puasa malam. Dia kata tidur itu puasa. Oh, ramah aku boleh puasa. Jadi tokca dia tokca. Mu nak pakai ilmu tokca kena puasa tidur. Jadi semua ke boleh puasa tidur tak makan. Bodoh sungguh tokca. Jadi ilmu tokca tu dia puasa waktu tidur. Kena ke dia juga muka tidur, mana ada orang makan tidur. Allahu Rabbi. Jadi kalau mu nak pakai ilmu tokca tu, mu nak tidur saja aku puasa kerana Allah. Jadi puasa dalam tidur. Tu ilmu tokca. Allahu Akbar. Jadi puasa sunat boleh niat sebelum Zuhur. Puasa fardu tak boleh. Kecuali kena niat malam hari. Bagaimana kita niat tiap-tiap malam saja ke puasa bulan Ramadan esok hari kerana Allah. Jadi kalau dia tak niat waktu maghrib hingga subuh tak sah puasa dia. Menceritakan ini hadis Imam Ad-Daruqutni wal Baihaqi. Dan berkata Imam Baihaqi bahawa sanad hadisnya sahih. Ha, ini hadis sahih Nabi SAW masuk rumah Siti Aisyah. Ada Nabi tak puasa, kalau tak ada makan ni Nabi niat puasa sunat. Allahu Rabbi. Itu akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi nak ajar pada kita, selain pada puasa yang wajib, kalau boleh kita puasa juga oh sunat. Nah, ni dak kita ni gak. Dak, setahun tu berapa hari ya puasa sunat. Ha, makan sokmu. Ha, bukan salah, tapi bila puasa tu ada nikmat yang besar. Ha, tu ada khasiat yang besar. Sehingga kalau kita mengaji ilmu doktor pun orang yang puasa tu sihat tuan-tuan. Ha, tu kerana Nabi SAW bersabda, penyakit itu punca daripada makan. Jadi bulan Ramadan kau puasa sunat, makna orang berhenti makan. Maka berhenti itu maknanya berhenti daripada penyakit. Itu. Tentu yang tengok. Orang puasa, ngatak puasa. Beza lalu. Sihat orang puasa. Misal kata bulan Ramadan, kalau orang makan nasi tak puasa, dia tak sihat. Pasal apa? Pasal dia tinggal perintah Allah Ta'ala. Tinggal cara Nabi SAW. Jadi kalau orang yang puasa ikut cara Nabi, dia akan sihat. Ha, itu dia mana. Sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun puasa yang kedua, meninggalkan makan dan minum dan jima'.
dan mutah dengan sengaja meninggalkan mengeluarkan air mani dengan sengaja dan meninggalkan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga ni makna hidung, mulut, punggung, tu rongga dia panggil. Adapun mata ni bukan rongga. Sebab tu kalau orang sakit mata bulan Ramadan, dia berubah mata, tak patah puasa. Pasal mata bukan rongga, kata ulama. Hidung patah. Hidung, telinga, mulut, punggung, tu rongga. Mata tak. Pusat jumhur ulama tak batal puasa pasal bukan rongga. Kalau kata kalau pusat tu masuk air batal, ramai orang mandi batal puasa. Sebab tu mandi kolam, mandi sungai boleh puasa, batal puasa pasal air dia masuk ke punggung. Sebab tu kalau bulan Ramadan tak boleh mandi kolam, tak boleh mandi patah, tak boleh patah puasa. Pasal air dia masuk ke punggung, punggung tu dia panggil rongga, lubeh, maka patah puasa. Dan firman Allah suratul Baqarah ayat 187, wallahu a'lam. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni kita kena jaga perkara-perkara yang membawa kepada batal puasa tu, adik kakak. Bagaimana hak kita bilang tadi? Ada pun asap masuk mata, masuk hidung, makruh bulan Ramadan. Makruh. Tak batal puasa. Misal kata dia membakar ayam sebagai jual bulan puasa ni, dia jual ayam bakar. Ayam bakar, ikan bakar, asap tu masuk hidung tu, makruh. Makruh. Puasa sah makruh. Setengah orang itu dia pisah, dia ambil asap, tak apa, tak makan pun dia bau asap kenyir dia kata. Kenyir makruh. Makruh puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon pada kamu keridaan dan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tak lindung kemurkaan kamu di api neraka-Mu ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau sangat suka memaafkan segala hamba-Mu, maka maafkan segala dan dosa kami wahai Allah. Dengan berkat bulan Ramadan ini ya Allah, kasihani kami, ampun segala dosa kami, diberi kesihatan yang baik pada kami, buat segala masalah dan sesakan segala hutang piutang kami ya Allah. Dengan berkat bulan Ramadan ini ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.